Pemirsa, terdakwa kasus tabrak lari Sugeng Guruh Gautama dituntut hukuman penjara 4 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang di Pengadilan Negeri Cianjur. Dalam tuntutannya, terdakwa terbukti bersalah menewaskan mahasiswi Cianjur, Selvi Amalia, saat terjadi kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cianjur. Setelah menjalani sidang lebih dari 5 kali di Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat dengan menghadirkan sejumlah saksi, agenda sidang kali ini yakni pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Sugeng Guruh Gautama hukuman penjara selama 4 tahun. Karena secara sah dan terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas menyebabkan Selvi Amalia, mahasiswi Cianjur, meninggal dunia saat terjadi kecelakaan di Jalan Raya Bandung beberapa bulan lalu. Selain itu juga dalam tuntutannya, terdakwa juga tidak mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan kuasa hukum keberatan atas tuntutan Jaksa, dan Majelis Hakim memberikan waktu hingga hari Selasa untuk menyampaikan nota pembelaannya. Yang saya mau tanya, kalau ditulah penelantaran, setidak-tidaknya orang yang bertiga yang ada di dalam mobil itu semuanya harus diterdakwa. Ini apa? Ini betul. Dan ada beberapa saksi yang mengakui di depan persidangan, itu perempuan, dia mengatakan bahwa saya memang sengaja tidak berhenti karena tidak mau jadi saksi. Bayangin. Tapi ya oke lah, itu kan keyakinan mereka. Kami akan menanggapi nanti melalui nota pembelaan. Dan hari Selasa itu, Bang? Hari Selasa. Dan kalau saya lihat ya, bahwa hari Jumat sudah pasti ada putusan, berarti ini meyakinkan kami bahwa sudah ada putusan sebelum putusan itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Rencananya vonis untuk terdakwa diagendakan pada Jumat yang akan datang. Heri Setiawan, Bandung TV.